Oke bosku, berikut ini jadwal pertandingan Liga Inggris musim 2023-2024 pekan ke-36 beserta klasemen, top skor, top assist, head to head dan statistik. Oke. Berikut ini jadwal pertandingan Liga Inggris musim 2023-2024 pekan ke-36 Sabtu tanggal 4 Mei tahun 2024 Luton versus Everton mulai jam 02 waktu Indonesia Barat live di video.com, ASP dan Starsport 18 HD. Arsenal versus Bournemouth mulai jam 18.30 waktu Indonesia Barat, live di video.com, ASP dan Starsport 18 HD. Sheffield United versus Nottingham Forest mulai jam 21.00 waktu Indonesia Barat, live di video.com, ASP dan Starsport 18 HD. Burnley versus Newcastle United mulai jam 21.00 waktu Indonesia Barat, live di video.com, ASP dan Starsport 18 HD. Brentford versus Fulham mulai jam 21.00 waktu Indonesia Barat, live di video.com, ASP dan Starsport 18 HD. Manchester City versus Wolverhampton mulai jam 23.30 waktu Indonesia Barat, live di video.com, ASP dan Starsport 18 HD. Berikut ini jadwal lengkap pertandingan Liga Inggris musim 2023-2024 pekan ke-36 Minggu tanggal 5 Mei tahun 2024 Chelsea versus West Ham United mulai jam 20.00 waktu Indonesia Barat live di video.com, ASP dan Starsport 18 HD. Brighton versus Aston Villa mulai jam 20.00 waktu Indonesia Barat, live di video.com, ASP dan Starsport 18 HD. Liverpool versus Tottenham Hotspur mulai jam 22.30 waktu Indonesia Barat, live di video.com, ASP dan Starsport 18 HD. Berikut ini jadwal pertandingan Liga Inggris musim 2023-2024 pekan ke-36 Selasa tanggal 7 Mei tahun 2024 Crystal Palace versus Manchester United mulai jam 02.00 waktu Indonesia Barat live di video.com, ASP dan Starsport 18 HD. Berikut ini klasemen sementara Liga Inggris musim 2023-2024. Di posisi pertama ada Arsenal dengan torehan 80 poin. Di posisi kedua Manchester City dengan torehan 79 poin. Di posisi ketiga Liverpool dengan torehan 75 poin. Di posisi keempat Aston Villa dengan torehan 67 poin. Di posisi kelima Tottenham dengan torehan 60 poin. Di posisi keenam Manchester United dengan torehan 54 poin. Di posisi ketujuh Newcastle United dengan torehan 53 poin. Di posisi kedelapan Chelsea dengan torehan 51 poin. Di posisi sembilan West Ham United dengan torehan 49 poin, posisi 10 Bournemouth dengan torehan 48 poin. Di posisi 11 ada Wolverhampton dengan torehan 46 poin, di posisi ke-12 Brighton dengan torehan 44 poin, di posisi ke-13 Fulham dengan torehan 43 poin, di posisi ke-14 Crystal Palace dengan torehan 40 poin, di posisi ke-15 Everton dengan torehan 36 poin, di posisi ke-16 Brentford dengan torehan 35 poin. Di posisi 17 Nottingham Forest dengan torehan 26 poin. Di posisi 18 Luton dengan torehan 25 poin. Di posisi 19 ada Burnley dengan torehan 24 poin. Di posisi 20 ada Sheffield United dengan torehan 16 poin. Berikut ini daftar top skor sementara Liga Inggris musim 2023-2024. Berikut ini daftar top assist sementara Liga Inggris musim 2023-2024. Berikut ini daftar save kiper dan umpan terbanyak Liga Inggris musim 2023-2024.